Halo Sobat One Predemimi. Wicaksono saat ini sedang berjuang menjadi petarung tangguh di kelas Lightweight One Predemimi. Dengan latar belakang bela diri boxing, Wicaksono sudah mengumpulkan 5 kemenangan beruntun dan 1 kekalahan pada saat debut. Kendati demikian, tak ada salahnya untuk bernostalgia kembali terhadap laga bergengsi Wicaksono dalam meraih kemenangan perdananya. Tepatnya saat melawan Rahmat Karama pada Fight Night 19 pada tahun 2018 lalu. Dan berikut ini adalah Classic Fight edisi Wicaksono. Thank you.
Baiklah pecinta One Pride Pro Never Quit. Luar biasa akhirnya wasit David Strom memberhentikan bout ini pada ronde pertama menit kelima dengan kemenangan TKO. Lempar handuk menggunakan teknik ground and pound, tentu saja kemenangan dari sudut biru Wicok Solo. Baik, Wicak Sondo, Anda adalah menurut saya salah satu fighters yang never quit, pantang menyerah. Itu adalah diri Anda, jati diri Anda, sehingga membuat lawan Anda tadi, Rahmat Karama, lempar handuk. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk hari ini? Saya banyak berlatih, bersama tim dan partner dan semua pelatih saya. Saya menambah stamina saya dan teknik live saya lagi. Mungkin Anda ingin mengucapkan terima kasih untuk camp Anda, untuk pelatih Anda. Terima kasih buat pelatih dan tim-tim semua yang telah membantu saya untuk meraih kemenangan ini. Juga buat TV One, terima kasih. Baik, sekali lagi luar biasa. Wicak Sondo!